Gue baru nyadar ternyata lagu ini yang dibawain sama Abby waktu apa? Ini yang dinyanyiin duet sama Dewi Persik nih. Duet, dan dia masih lincah dengan dancernya dong. Asik banget nih anak nih ya. Ini tuh lebih dibikin dewasa dengan... Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, amin. Nah teman-teman, gue minta maaf banget karena beberapa hari kemarin gue tuh gak upload video dan sampai ada yang nge-DM ke gue. Jadi dia bilang tuh ya, ternyata ada yang sadar kalau gue tuh beberapa hari ini kagak upload video dan ada yang nge-DM, bang lu kemana aja bang, kagak upload video bang, kagak nge-reaction bang. Jadi gue ngerasa gue... Ya Allah, ternyata ada juga yang memperhatikan channel lu ini ya teman-teman. Dan gue ngerasa gue wajib untuk selalu hadir setiap hari ya teman-teman. Jadi ya kemarin mungkin gue karena... Kalau kita bilang orang tuh kadang-kadang ada fasenya naik turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang lagi di titik down. Dan gue tuh kemarin lagi di masa-masa itu dan gue tuh lagi ngerasa gue males banget gitu, lagi kayak down banget. Setiap bikin konten gak ada yang nonton itu, aduh rasanya bikin gue sempet down. Nah, tapi setelah ada yang nge-DM gue jadi bersemangat, ternyata ada juga gitu yang memperhatikan dan nungguin konten-konten dari gue teman-teman. Jadi gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu perhatiin channel gue ya teman-teman. Dan hari ini spesial buat kalian semua, ini ada Abby Lovers nih ya, buat Abby Lovers yang gue udah lama banget gak nge-reaction Abby. Dan ini ada single atau apa cover, gue gak tahu ya. Ini lagu yang baru gue denger nih ya dari miliknya Abby teman-temannya. Ini gue sebenarnya sebelumnya pernah nge-reaction lagu ini, cuma ini versi live-nya dan ini ada versi video klipnya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita reaction Abby ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ini gue baru nyadar ternyata lagu ini yang dibawain sama Abby waktu pas konser kemenangan kalau nggak salah teman-teman, di final atau apa. Ini yang dinyanyiin duet sama Dewi Persik nih. Gokil, dia ngebawain lagu ini keren banget nih ya teman-teman. Dan ini versi video klipnya nih. Wow, keren banget nih. Nih, official videonya nih. Wow, ternyata suara pas live-nya sama recording-nya ini bener-bener apa ya, nggak jauh berbeda. Jadi suara recording sama live-nya itu mirip banget ya teman-teman. Kadang-kadang ada penyanyi yang bagus di recording-nya, live-nya nggak kurang bagus ya teman-teman. Tapi ini Abby recording sama live-nya bener-bener mantep nih ya. Kita lanjut lagi nih. Di sini kelihatan masih anak-anak banget nih Abby ya di video klip ini teman-teman, atau agaknya sedikit lebih kurus nih Abby nih. Nah, coba kita lanjut nih. Teman-teman, mungkin kalian bisa ngebandingin waktu pas dia duet ini sama Mbak Dewi Persik. Dia kelihatan agak malu-malu. Nah, di video klip ini udah lebih berani karena mungkin pemeran video klipnya mungkin seumuran gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih. Wait. Dan dia masih lincah dengan dancernya dong, dengan apa gaya jogetnya nih teman-teman. Asik banget nih anak nih ya. Lanjut nih. Ini nih nada-nada ini nih yang gue suka dari Abby nih. Cengkoknya nggak berlebihan tapi bener-bener masih berasa dangdutnya nih Abby nih. Lanjut lagi nih. Selama ku masih bernafas.
Okay, teman-teman tahan. Ini di sini video klipnya lebih kelihatan fresh, lebih anak muda banget ya. Kalau boleh jujur, waktu kemarin gua ngeliat penampilan Abby perform di panggung yang The Academy itu lebih dibikin dewasa dengan pakai jas atau segala macam, dengan baju-baju yang formal gitu. Dan ini gua ngeliat di sini Abby di video klip ini lebih kelihatan apa ya, dianya banget gitu, jati dirinya teman-teman. Jadi nggak kayak dipaksa untuk lebih dewasa nih ya teman-teman ya. Nih lanjut nih. Ini kayak ada mandi-mandi bola gitu nih ya teman-teman ya nih. Tapi ini malah di memang di bathtub gitu ya, di tempat mandi beneran, tapi pakai bola. Ini gua nggak tahu ini konsepnya apa nih teman-teman. Nah, nih. Oke, wait, teman-teman. Gua mau nanya nih, di antara kalian semua yang nonton video klip ini, siapa yang mau bilang yang sependapat dengan gua kalau di sini Abby kelihatan masih anak-anak banget nih, teman-teman ya. Coba kalian boleh ketik di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih, nih. Oh, masuk sulingnya. Kita lanjut lagi nih. Oke, teman-teman ya, tahan dulu sampai di menit kesekian ini udah mau habis. Gue belum lihat Abby melakukan improv-improv atau ral-ral atau nada-nada tinggi yang agak-agak sulit. Ini masih standar-standar aja teman-teman, atau mungkin memang jenis lagunya ya begini ya teman-teman ya. Coba kita lanjut nih. Wow, jangan pas dia jalan slow motion gitu kelihatan wow keren banget. Terus ada taburan apa nih, gue nggak tahu nih, kayak konsep-konsep lagi ulang tahun atau apa nih Abby ya nih. Ada kertas-kertas gitu nih. Nah nih tuh di belakangnya tuh. Oh iya, ada balon-balon. Oke. Habis teman-teman ya, kita langsung aja bacain komentar-komentarnya seperti biasa. Sudah menjadi sebuah ritual ya di The Sigit Reaction ini. Kita ngebacain komentarnya. Dari Iusnia nih, selamat Na Abby atas launching lagu perdananya. Mudah-mudahan lagunya disukai seluruh mancanegara. Sukses selalu buat Na Abby, semoga karirnya makin melejit setinggi langit. Amin ya Robbal Alamin. Nah, bismillah, semoga single pertama Abby populer dan booming, meledak, trending, amin. Hai, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Les Love, Selvita, Sa, S-A, S-V-L, fans Jirayut, fans Haris, fans Faul, fans lainnya, fans The Sigit, mungkin ada juga ya di sini ya teman-teman ya. Makasih banyak ini ucapannya ya. Dan ini juga ada dari Agus Halim nih. Semoga lagunya Abby disukai di seluruh Indonesia maupun dunia. Abby sukses terus, amin. Nih gue lagi seneng baca komentar, jadi gue tambahin baca satu kali lagi komentar ini. Selamat deh Abby, musik videonya keren banget, dari lirik ekspresi kamu juga keren. Semoga makin trending dan bersinar serta disukai seluruh rakyat Indonesia dalam dan luar negeri. Semoga terus Byver buat semangat, terus Byver buat dukung deh Abby lebih bersinar, moncer. Aduh teman-teman, ini aduh Abby keren banget, dan ini dia ngeluarin single ya ternyata ya.
jangan lama-lama, dan banyak yang support, banyak yang dukung, banyak yang pengen Ebi ngeluarin single-single lagi yang so pasti bisa menghibur di bulan Dika Musik Indonesia ataupun di luar negeri dunia lah ya teman-teman. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini karena gue akan berusaha untuk bisa upload setiap hari ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru tuh kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.